Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita jalan-jalan di SeaWorld, Ocean Dream Samudra dan Pantai Ancol. Pembelian tiketnya via online ya. Kalian bisa akses di www.ancol.com. Berikut harga tiketnya. Ya udah, yuk lihat ada apa aja sih dalam sini. Oke, kita sudah selesai review SeaWorld. Sangat bagus banget akuarium raksasanya. Jangan lupa beli oleh-olehnya ya. Tempatnya di pintu keluar SeaWorld. Setelah ini kita review Ocean Dream Samudra. Ada apa aja sih di Ocean Dream Samudra? Yuk ikuti keseruannya. Kita sudah di dalam Ocean Dream Samudra. Di sini ada beberapa show menarik. Ada show lumba-lumba, ada putri duyung, ada penguin, dan juga singa laut. Pantau jadwalnya ya, supaya tidak ketinggalan show-nya. Untuk show pertama kita mau lihat lumba-lumba. Yuk kita lihat seruannya. Yeah.
show lumba-lumbanya sudah selesai. Kita lanjut ke show Putri Duyung. Ya udah, yuk lanjut keseruannya. Show Putri Duyung sudah selesai, saatnya kita lanjut ke berikutnya, yaitu show Berang-Berang dan show Singa Laut. Ya udah, yuk lanjut keseruannya. Oh,
Oke, show berang-berang dan show singa lautnya sudah selesai. Saatnya lanjut ke Pantai Ancol. Oke, kita sudah sampai di Pantai Ancol. Sangat ramai sekali. Paling cocok nih sampai sini pas sore hari. Ya udah, kita mau jalan-jalan dulu sambil menikmati pemandangan indah di sore hari.